Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UBION TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di salah satu program spesial kita, yaitu program Kopi Sore. Dan pastinya juga seperti biasa di program yang satu ini, kita juga sambil ngobrol-ngobrol santai, sambil ngopi, yang pastinya juga bersama dari teman-teman berbagai macam komunitas yang ada di Kota Banda Aceh. Dan pastinya juga perannya itu yang sangat luar biasa sekali terhadap masyarakat dan juga untuk khalayak luas. Dan alhamdulillah nih untuk edisi kali ini sudah hadir di studio UBION TV, itu yang pastinya juga teman-teman atau juga perwakilan atau juga ini para struktural dari komunitas Ramo Teater Aceh. Nah, yang pertama ini sudah ada Abang Fauzan Santo, Bang, ya? Iya, Santa. Santa, ya, sorry saya pikir Santo. Iya, dan satu lagi ada Al Khalili. Nah, jadi itu yang pastinya juga sudah hadir, dan mungkin kita juga membahas tentang teater itu apa sih, dan dunia teater seperti apa, dan juga perkembangan teater terutama di Kota Banda Aceh, Bang, ya. Dan tentunya juga untuk perannya untuk masyarakat. Pokoknya kita bakal bahas tuntas tentang teater, pastinya juga dari teman-teman dari Seramo Teater Aceh. Nah, langsung aja nih, kita memperkenalkan diri para bintang tamu untuk edisi hari ini, supaya juga pemirsa lebih kenal gitu. Nah, langsung aja nih dari Fauzan dulu. Say hello, perkenalkan diri. Ya. Saya tadi namanya udah ya. Iya. Saya Fauzan ya. Tamatan dari IAIN. Kemudian malah lebih banyak berkecimpung di dunia senian. Dan lebih khusus lagi di dunia drama, teater. Ya, sudah hampir 25 tahun. Wah, wow, luar biasa sekali sudah. Enggak tahu juga waktu berlalu itu. Kopi melewati saringan. Jadi ya, jadi saya kira ada banyak hal yang kemudian bisa kita berbagi, dan kemudian kita mencari apa kemungkinan-kemungkinan yang penting dari seni ya, terutama teater. Dan kemudian pada akhirnya pada tahun 2007 setelah tsunami, memang kemudian kami berkumpul di Banda Aceh, seluruh komunitas teater yang ada di Aceh, dan kemudian mendirikan apa yang kita sebut dengan Seramo Teater Aceh. Seramo Teater, ya, Seramo Teater Aceh itu bukan cakar, bukan komunitas, tetapi dia adalah satu payung atau satu koalisi bersama dari sanggar-sanggar. Oh, oke. Okay. Jadi dia tidak memproduksi sebuah karya teater secara mandiri, tapi dia lebih banyak mengkoordinir komunitas-komunitas yang berkoalisi di dalam apa namanya, yang disebut Seramo Teater Aceh. Seluruh komunitas teater itu, mungkin di Aceh ini ada sekitar kurang lebih 50-an yang terdata, itu bernaung di bawah STA atau Seramo Teater. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih berkiprah, dan salah seorang salah satu komunitas yang selama ini sangat aktif dan ada di bawah STA, saya kira adalah Teater Rongsokan dari UIN. Iya. Dan ini ketuanya. Oke. Okay. Nah, jadi saya di sini yang mewakili pendiri lah, pendiri, dan kita punya komunitas. Ada komunitas kemudian saya bikin, tapi pada awalnya memang saya lebih banyak menginisiasi bagaimana teman-teman ini bisa tumbuh bareng bersama, bisa bekerja sama, bisa membuat jaringan bersama, bisa saling membantu supaya semua teater aja itu munculnya bareng. Oh, oke. Okay. Termasuk juga dalam membina hubungan dengan pemerintah Aceh, terutama yang berhubungan dengan penguatan atau dinas-dinas kebudayaan, iya, yang selama ini mungkin juga butuh partner ya untuk berhubungan dengan komunitas. Jadi kita di sini mencoba menjadi titian, menjadi jembatan supaya komunikasi bisa berjalan lancar, semua daerah itu kemudian mendapatkan sesuatu yang sama ya, tidak ada beda ya, semuanya masuk lewat Seramo Teater Aceh. Ya. Nah, berarti secara nggak langsung, ya,
banyak gitu ya, komunitas-komunitas atau juga apa namanya perkumpulan-perkumpulan teater ya di Banda Aceh. Nah seperti Fosa kata-kata tadi juga ada Teater Rongsokan. Dah kalau dulu mungkin Teater Nol ya, itu kalau dari usia ya, kalau saya. Ada beberapa kampus di Banda Aceh ini juga punya kelompok, dan itu juga berada di bawah, di dalam koalisi tadi ya. Koalisi artinya kita tidak tidak ada yang mengatasi, jadi semua itu selevel. Iya. Apa namanya, kayak meja bundar di situ, jadi kita ini bermusyawarah dan kemudian ya mengikat aja. Jadi kalau ada satu kelompok yang kurang maju, kita coba cari cara supaya lebih maju. Yang lebih maju pun kemudian kita coba untuk bisa membantu teman tadi sehingga sama-sama maju gitu ya. Itu penting karena memang kesenian teater, kesenian teater di kita ini agak sedikit lambat prosesnya, ditampil misalnya musik. Iya benar. Tari tradisi, musik tradisi itu cukup banyak dan memang itu diakses oleh masyarakat itu hampir setiap hari. Iya. Acara-acara kenduri segala macam. Tapi yang namanya drama teater itu agak apa namanya perlu sebenarnya sosialisasi lebih jauh karena memang ruangnya berbeda dan dia tidak bisa kemudian melakukan apa namanya misalnya kalau langsung diminta pada hari itu juga enggak semua kayak misalnya kalau diminta tarian, diminta musik itu kan siap kan? Iya, spontan ya. Kalau kita butuh satu apa namanya perencanaan, kemudian memanage orang-orangnya, mencari ceritanya, kemudian ya latihannya pun enggak sebentar misalnya. Benar. Dia kadang-kadang ini menjadi satu yang agak eksklusif sehingga menjadi apa namanya pandangan orang itu ya tidak apa itu model apa gitu ya kok repot kali gitu ya. Jadi orang pengen simple sekarang. Nah ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita sehingga ya kita coba bangun lewat Sramo tadi ya, sehingga orang jadi tahu kita bikin program-program di setiap daerah dan kemudian dikerjakan oleh teman-teman di daerah. Jadi kan Sramo itu kemudian misalnya ke sebuah daerah misalnya di Aceh Tengah misalnya atau Aceh Timur misalnya, di sana ada komunitas apa, kemudian kita coba membuat sebuah kegiatan ya, kemudian membantu apa saja, memfasilitasi baik dengan memang penda dengan masyarakat atau apa. Dan isinya juga teman-teman dari komunitas, ya kan dia ada pengurus tiap 2 tahun itu, ada yang namanya arisan teater itu, jadi berpindah-pindah arisan teater itu untuk mengganti kepengurusan, misalnya periode kali ini misalnya dari komunitas di Banda Aceh. Periode ke depan nanti komunitas yang ada di luar Banda Aceh, jadi ketuanya itu pindah-pindah. Kalau dulu misalnya banyak sekali di Banda Aceh, sekarang sudah mulai kita gilir. Sekarang ini ketua SCA-nya berdomisili di Langsa, karena dia di sana. Iya, kita aktif juga ya. Begitu. Ya. Ya, latar belakang segala macam tentang SDA ini, Sramo Teater. Alright. Nah, dan yang selanjutnya pastinya juga ini seperti Bang Fauzan katakan tadi, ini merupakan ketua ya. Di kota teater itu bilang ketua ya, sama juga yang ketua komunitas di Teater Rongsokan ya. Nah ini ada Al Khalili. Nah dan juga mungkin ya pemirsa juga bisa lebih mengenal sosok Al Khalili dan sedikit menceritakan tentang Teater Rongsokan itu sendiri gimana gitu. Ya. Yeah. Ini nama saya Al Khalili. Kebetulan sekarang masih menjabat sebagai ketua umum Teater Rongsokan. Kalau lengkapnya Teater Rongsokan ini unit kegiatan mahasiswa, komunitas teater mahasiswa Rongsokan. Nah, dia komunitas teater mahasiswa Rongsokan. Jadi orang sering nyebutnya Teater Rongsokan. Jadi biar simple aja gitu. Karena komunitas teater mahasiswa, gak usah pakai mahasiswa karena emang udah jelas gitu kan. Nah, kebetulan ini di tahun kedua saya menjabat sebagai ketua umum.
sebenarnya dalam dunia kesenian saya masih baru-baru juga, baru sekitar 5 mau ke 6 tahun gitu. Oke. Okay. Artinya masih standar amatir lah sebenarnya kan. Nah, akan tetapi ya cinta suka terhadap seni itu mungkin kurang lebih samalah dengan Bang Fojan sendiri. Artinya ya peduli dalam menjaga kesenian itu ada. Dari Teater Rongsokan sendiri lahir itu sudah baru 19 tahun. Mau 19 tahun di bulan 5 nanti. Iya, berarti itu bukan baru lagi ya karena udah 19 tahun ya. Oke, udah remaja lah istilahnya ya kalau itu. Iya. Di tanggal 28 Mei nanti insya Allah. Iya. Lahir tahun 2001. Oke, udah betul hampir ini ya menyebut apa mungkin ada persiapan-persiapan untuk anniversary-nya atau segala macam ya. Nah, kita juga akan break sebentar nih pemirsa dan tentunya juga mungkin perkenalan singkat dan nanti kita juga bisa ya mengupas lagi mungkin dari bincang-bincang kita ini mungkin bisa jadi media pembelajaran juga mungkin lebih dalam lagi tentang dunia teater terutama buat pemirsa di rumah ya mungkin nanti apalagi juga ada seniornya nih ya Bang Fozan jadi bisa tahu sebenarnya teater itu apa sih gitu ya membedakan dengan seni yang lainnya gitu dan pasti banyak hal yang menarik yang akan kita diskusikan di sini dan kemana tetap di program Kopi Sore karena kita akan kembali lagi setelah beberapa pariwara berikut ini.